Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Mustafa, Kasatpol Konser 1026 Kabupaten Cilacap, mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2020 dengan peringatan Hari Santri. Mudah-mudahan bangsa dan negara Indonesia ini menjadi kuat, yang mana santri adalah pondasi awal untuk menjadi kekuatan yang utuh untuk NKRI, untuk bangsa dan negara ini. Melalui Hari Santri Nasional ini kita mengenang bahwa resolusi jihad NU itu menjadi penting sejarah bangsa dan negara ini yang tidak bisa kita lupakan, yang mana peran santri, peran kiai dalam membela negara, membela bangsa, dalam menjaga kemerdekaan Republik Indonesia ini. Melalui momen Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020 ini, yang kebetulan bangsa dan negara sedang mengalami peperangan yang sangat luar biasa, yaitu perang melawan virus atau melawan COVID-19, yang mana dari awal tahun 2020 hingga sampai dengan saat ini para santri dan para kiai masih terus berperang melawan COVID-19. Maka kami bersama-sama santri tetap akan mendukung program-program pemerintah dalam memerangi COVID-19. Santri sehat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.